teman. Semua, jadi hari ini aku mau mandi di kolam renang pribadi. Jadi ini kolam renangnya itu menyatu dengan alam, di mana dia terbentuk dengan natural, nggak pakai campur tangan manusia. Ini sebenarnya kolam itu segar banget, dia warnanya itu coklat susu gitu, jadi bagus untuk perawatan kulit. Jadi sekarang aku mau renang sambil luluran juga. Ikuti terus videoku, jangan stop, oke? Ambil sendal dulu. Tunggu bentar, aku mau ambil sendal dulu. Aku udah pakai sendal. Jadi ini sendalnya Swallow, itu original produk Indonesia, no KW-KW Club. Jadi pastikan Anda kalau misalnya mau pakai sendal Swallow itu pakai yang ori, jangan yang KW. Mudah didapatkan di toko-toko terdekat, di warung-warung terdekat di kota Anda. Oke, aku udah gak sabar, pengen segera nyemplung, pengen mandi. Nah, ini udah nyampe nih. Yang ini aja benangnya. Kayak bak kamu kan. Ini aja yang airnya banyak. Coba yang lain deh, ini kayaknya kurang dalam. Iya, kurang dalam. Dia mau jadi putri duyung soalnya. Oh, ya ampun, ya ini anak nih. Nah, ini ada anu nih guys, coba di shoot dulu. Jangan dirusakin dulu. Telur kodok nih. Iya, telur kodok. Oh iya. Awas bu kacanya. Ini kolamnya penuh dengan kemewahan, ditaburi liang-liang itu. Lihat aja material yang dipakai. Kita mandi yuk. Ini bisa dipakai luluran juga. Jadi ini tuh mahal banget sih guys kolamnya. Kolam orang hutan ya ini. Ini kolam para sultan. Mahal banget. Luluran lagi dong. Aku udah nggak tahu lagi, nggak bisa berkata apa-apa soal kolam ini. Ini aku lulurin ya. Karena aku lulurin dia, Mbak. Gimana ya, kolamnya tuh kayak sedang saya lulurin ya, lulurin. Awas. Kurang, jangan kacanya awas ya, taruhin ini. Oh my god, seger banget airnya guys. Ini tuh kayak, coba kalian bayangkan ini gimana ya, aku kayak segini buang susu gitu loh, saking sultannya aku. Lagi mas, itu sudah banget. Yuk kita lanjut ke kolam yang lain ya. Di sini, aduh. Dika. Stop dulu saat itu. Di stop dulu. Kamu kenapa? Ngapain sih?